Bisa, ini cara melipat sepeda lipat merek Brondong nih. Tuh, dilipat gitu. Atasnya dilipat lagi. Oh, terus ini diturunin. Oh, ini ditarik ya buat pegangan ya. Oh, gitu ya. Terus diangkat. Oh, masuk koper atau masuk apa? Koper. Beratnya ini berapa? 12 kilo beratnya. Ah, gitu tuh, gampang ya. Gampang sekali tinggal naik. Dikunci. Iya. Terus diluruskan lagi, kunci lagi. Oke, jadilah. Nah. Mantap ya. Gitu ya. Ringkas sekali pemirsa ya. Sekarang musimnya sepeda lipat. Yang punya sudah ribuan sampai jutaan penggemar sepeda lipat. Oke, bagus. Ini ada dua mikesnya ya. Ini generasi pertama. Itu generasi pertama, ini generasi kedua ya. Sama-sama pikes. Tuh, lihat. Jadi Brondong, maaf ya. Karena mau beli Brondong tapi iya ini cukup. Oh, ini belum. Iya. Belum. Sepeda. Harus. Iya, betul. Brondong. Betul. Jadi Brondong. Oke, semoga video ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa. Pemirsa, di sini juga disediakan persewaan sepeda ya. Ini macam-macam sepedanya. Ini yang model double ya. Double pedal, ini modelnya seperti ini. Nih. Remnya posisinya hanya ada di depan. Remnya cuma di depan saja, yang belakang tidak ada remnya, hanya pegangan sama pedalnya saja ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan pengaturan gear. Ya, ada pengaturan gearnya seperti ini. Ini gearnya nih, merek Altus. Nih. Bagus nih dia. Tuh, ada banyak sekali yang model double pedal seperti ini ya. Nah, itu cara naiknya seperti itu. Gimana itu ngayunnya? Oh, gitu ya.